warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan project Two Button Doorbell. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rahsani. Nama saya Muhammad Fauzi. Nama saya Muhammad Hairullah. Saya Farabi Zakaria. Tiga. Berikut komponen-komponen yang kita pakai. Ada Arduino Uno, ada resistor, kabel jumper, lampu LED, serta kabel USB-nya. Dan di sini ada script atau sketch-nya. Nanti bisa kita atau coding, nanti kita bisa praktekkan langsung dan langsung mengimplementasikannya di project-nya. Iya. Udah belum? Oke, dari sketch ini sekarang kita akan nyoba buat verifikasi. Nah, di sini ada tulisan down compiling, berarti verifikasinya berhasil ya ke Arduino Uno-nya. Lalu kita upload. Skip. Oke, setelah sketch atau coding tadi kita compile, kita akan langsung praktekkan. Di situ ada tombol untuk lampu yang apabila dipencet, maka lampu tersebut akan menyala. Cepat, nah, lambat. Dan yang satu lagi, apabila dipencet akan lebih cepat. Nyala lebih cepat. Cepat. Diam. Dan ini kita akan mempresentasikan proyek selanjutnya, yaitu Button Doorbell with Speaker. Tiga. Berbeda. Perangkatnya semuanya sama, hanya ditambahkan sebuah speaker atau buzzer di sini. Dan ketika dipencet, dia akan ada bunyinya. Dan ini yang tadi lampu lebih cepat, dia akan berbunyi seperti itu. Tiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.